1.3.1.2 titik pelaksanaan lancar adanya rusak tanggap yang tinggi 5.1.3.1.4 titik penilaian lancar adanya rasa peduli dalam penilaian berdasarkan angket melaksanakan program kerja bidang bagian pembudayaan sopan santun 5.1.1 kepemimpinan poin 5.1.1.1.1.1 fungsi utama dengan kode lancar adanya rasa tanggung jawab dalam diri pengurus. Nah, rasa tanggung jawabnya itu kita akan gimana? Beda orang, Lim. Tanggung jawab setiap hari.